Ya, jadi kita mau lanjut. Makasih ya, Bu ya. Jadi kita mau lanjut riding. Oke, jadi kita langsung lanjut. Abis istirahat dulu sebentar. Abis ini kita ke Sentul. Nah, gue pakai motor ini. Itu tracker ya teman gue. Oke, kita balik motor dulu. Anjir. Ya, langsung kita lanjut ya. Ini cuaca di sini tuh enak ya. Baru jam berapa ini? Sekitar jam 10-an ya. Dan itu masih kerasa sejuk. Beda San Mori ke kota sama ke desa. Ya. Apa ya? Yang gue suka dari The Tracker itu apa ya? Bawaannya tuh tegak dan menurut gue itu enak banget gitu ya. Gak terlalu capek. Ya, tinggal 2 orang lagi di belakang. Jadi ini teman gue namanya Algi. Dia bawa R25 ya. Shake hand. Yeah. Satu lagi. Yoi. Wes, gila. Yoi. Dayung. Orang gila. Dan ini subscribernya temen gue ya. Dia asepin R25, dia asepin. R25 dia asepin. Di sini tuh enak banget karena jalannya tuh bener-bener mulus ya. Wuis. Ini teman gua, dia punya vlog juga namanya Scream Moto Vlog. Silahkan dilihat di video punya dia. Bus, no hand. Asik. Wiu. Dan ini teman gua yang tadi suka wheelie. Di sini itu apa ya enaknya ya? Karena kalau San Mori kesini pasti udaranya masih sejuk ya. Siang pun masih kerasa gitu anginnya. Masih kerasa anginnya. Ini San Mori kesini emang enak sih ya. Tapi kalau biasanya sih lebih panas dari ini ya. Ini kebetulan lagi mendung, sedikit mendung gitulah. Jadi agak berangin. Dan jalanan juga enak. Numpang ngerem. Capek ngerem ya, coba. Aduh. Emang jalannya lebar gitu kan. Gede juga, asik sih kalau buat San Mori. Paling kalau di Bogor itu spot-spot San Mori kalau nggak kesini ke Puncak ya, ke Puncak itu macet sebenarnya dan agak jauh juga, mager pulangnya ya. Macetnya itu loh,
Nah, dan selain di sini itu di mana lagi? Tadi kita habis dari BP ya kan? Anjir. No hand ya. Nikung no hand. Bocah gila. No hand loh dia anjir. Aduh, perut mulai keroncongan ya jam segini. Parah. Jadi kita memutuskan untuk mencari makan dekat-dekat ruko sini ya, di mall. Anjir. Udah sampai ternyata guys tempatnya. Edan tuh orang. Iya. Udah nyampe KFC. Langsung kita cari parkiran. Kita cari parkiran dulu. Itu kayak ujian SIM tuh nggak? Wah anjir. Ya kita sudah sampai. Kita mau makan dulu. Aku makan dulu. Ingin makan dulu. Dulu bersama teman-teman. Karena lapar. Yang masih tersisa berapa orang ini? 5 motor. 5 motor. 6 orang. Oke. Okay. 4. 1, 2, 3, 4. 5 dong. 5 ya, 5. Mabok dia. Sarapan dulu Pak makanya Pak. Yuk sarapan dulu kita. Ini udah makan siang nih. Iya nih anjir. Sarapan masih makan siang aja. Yuk langsung dah. Hati-hati helmnya ya. Ntar hilang lagi. Udah aman. Udah aman. Yaudah kalau gitu mungkin sampai sini aja vlognya. Dan kita juga udah siang nih ya. Oke. See you guys. Jangan lupa seperti biasa di like, comment dan subscribe. Oke, bye bye. Thank you.